Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya Fahmi dari Jember. Alhamdulillah, saya dan orang tua saya selalu mengikuti acara ini dan banyak ilmu yang bisa kami ambil. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Habib. Saya ingin sekali mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Saya berusaha untuk sesering mungkin membaca salawat, dan saya juga mengamalkan salawat mansub dan salawat kolbi yang diijazahkan langsung oleh cucu Habib Soleh Tanggul yang bernama Habib Hasan bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Namun, kenapa di hati saya saat membaca salawat belum bisa menghayati salawat tersebut, Habib? Apakah karena banyaknya dosa dari saya atau seperti apa, Habib? Dan bagaimana cara membangun rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan acara yang semacam ini bermanfaat ya. Amin. Untuk kita semua. Jazakumullah khair. Anda telah istiqamah mengikutinya. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Tentang yang Anda tanyakan dan Anda inginkan sesuatu yang mulia. Sebelum saya jawab, hendaknya Anda bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada Anda satu bentuk keinginan. Ini keinginan ini tidak muncul kecuali Allah kirimkan kepada hati Anda. Ini dinamakan oleh Habib Abdullah Haddad ba'ith jundun min junudillahi ta'ala. Bala tentara Allah berupa hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Tidak mungkin seseorang itu menginginkan untuk cinta kepada Nabi, untuk lebih dekat dengan Nabi, kecuali Allah yang mengirimkan keinginan itu. Ini keinginan ini adalah nikmat yang besar yang pantas Anda syukuri. Berapa banyak orang seusia Anda, bahkan jauh lebih tua dari Anda, selama hidupnya tidak ada keinginan untuk mencintai Nabi. Selama hidupnya tidak ada keinginan untuk ingin lebih dekat dengan Nabi. Tidak ada sama sekali. Padahal usianya sudah hampir habis. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang salawat yang Anda baca. Belum bisa Anda menikmatinya, tidak ada masalah. Yang jelas, lisan Anda telah Allah beri nikmat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Anda sekarang tingkatkan. Tingkatkan solawat kepada Nabi. Tingkatkan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dan Anda lihat, adakah maksiat yang masih Anda lakukan? Karena orang yang masih berbuat maksiat, dia sulit untuk menikmati suatu bentuk ibadah. Orang yang selalu bermaksiat, dia tidak bisa menikmati ibadah. Maksiat apapun, baik itu yang kecil apalagi yang besar. Suatu seorang guru saleh ditanya, hal yajidu halawatal ibadah man asallaha? Wahai guru, apakah bisa menikmati ibadah? Salawat termasuk ibadah. Apakah bisa menikmati ibadah orang yang bermaksiat kepada Allah? Si guru menjawab, la wala man hamma bil ma'siyah. Tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah orang yang bermaksiat. Bahkan orang yang di hatinya ada keinginan untuk maksiat, Allah cabut kenikmatan ibadah di hatinya. Nah, Anda bisa lihat apa? Mungkin maksiat mata, mungkin maksiat lisan, mungkin maksiat telinga. Anda perbaiki. InsyaAllah dengan memperbanyak salawat, memperbanyak sunnah Nabi, mungkin bisa ditambah cinta kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengundang cintanya Nabi kepada kita. Anda tambah. Dan Anda jauhi maksiat, insyaAllah Allah beri kita kenikmatan
dalam bersalawat kepada Nabi, dan Allah berikan kepada kita kenikmatan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.